Hai, selamat datang di Devilla Garden. Jadi untuk pertama kalinya saya akan upload video di channel ini. Hari ini saya akan tour atau keliling kebun yang saya punya di rumah. Di sini saya akan membagi kebun saya menjadi 3 bagian, yaitu kebun pertama yang ada di depan rumah, kebun kedua yang berada di samping rumah, dan kebun ketiga yang berada di belakang rumah. Jadi hari ini kita akan tour kebun pertama saja ya. Di sini saya akan memperkenalkan nama-nama tumbuhan yang ada di kebun pertama secara ringkas tentunya. Oke, mari kita mulai. Ini yang pertama ada Dracaena Green. Ini sebelahnya ada sebelumnya itu lokasi kebun pertama ini yang di pekarangan dulu ya. Ini ada kaktus centong, ada Euphorbia yang ini merah ini. Lalu ini ada cemara natal atau cemara gunung. Sebelahnya ada cecer bebek dan ini lollipop. Ini ada rumput di pilo lemon atau seri gading. Itu ada kaktus mini. Lalu sebelah sini ada miana dan juga zebrinia. Ini saya punya gelombang cinta yang udah berbiji. Warnanya agak kuning mungkin karena kena panas. Ini ada bambu airnya yang baru saya repotting. Ini ada gelombang cinta lagi, ada wali songo kecil. Di sini ada kamboja Jepang atau adenium dan juga kaktus. Saya taruh di pot kamboja ini warnanya merah. Ini rumput. Aku cabut dulu. Sebelah situ ada ini dia yang lagi hits, janda bolong. Ini bolongnya asli ya guys, gak aku lubangin. Ini ada cinca tadi. Ini yang di teras ada lily, peach lily, apa sih namanya, lily gitu. Ini yang variegata ya. Yang ini tadi, ini bambu air. Ini peach lily. Sebelah sini ada siri gading. Sebelahnya ini ada palem kuning. Lalu kita akan putar. Ini ada spider plant. Itu yang tadi. Di situ ada spider plant, kamboja, vinca lagi, wali songo. Ini Euphorbia lagi. Ini wali songo juga. Wali songonya ini yang apa ya? Margarin apa sih? Ya margarin. Ini ada jenis Sansevieria atau lidah matua. Ini Sansevieria bantal ya. Bagus banget warnanya putih. Ini ada moonshine. Ini ada stek-steknya, stek daun. Ini pagoda, Sansevieria pagoda. Ada kaktus koboi. Ini Sansevieria honey ya, golden honey atau apa itu? Itu yang jelas itu golden honey ya. Lupa saya. Di sebelah sini ada kecei. Ada kecei juga banyak untuk sayur sop. Ini ada apa, melati aprilia atau apa sih, saya lupa ya. Ini batang sama daunnya ungu, bunganya juga ungu. Di bawahnya itu ada vinca lokal. Ini ada torenia. Lalu ini ada miana merah. Ini miana juga tapi coraknya beda. Ini miana juga banyak juga, ada 4 jenis ya. Ini yang miana hijau. Ini ada bawang pre buat sayur. Sebelah sini kita ada pohon mangga, udah sekitar 1 tahun lebih tapi belum berbuah. Ini ada yolanda. Ini yolandanya belum mekar ya karena makannya pagi. Ini ada Sansevieria, ada cecer bebek variegata. Ini ada beauty Taiwan ya, tanaman jadul, lumayan rimbun, warnanya ungu. Ini mudah sekali untuk diperbanyak ya. Ini ada melati. Ini mati tapi belum berbunga ya. Biasanya berbunga tapi untuk kali ini belum. Ini juga melati. Melati Jepang ya kalau yang ini kalau nggak salah. Tapi juga belum berbunga. Ini ada Sansevieria juga. Jaraknya beda ya tadi. Ini dahlia. Itu tadi ini dahlia juga. Dahlianya belum berbunga. Ini ada kelengkeng. Kelengkengnya ini udah mulai apa ya?
kecil-kecil udah berbuah. Sebelah sini ada itu 1000 bintang pinca lokal, dan ini ada zinnia yang merah itu tadi. Ini pohon jambu, aku tempelin anggrek-anggrek. Ini anggrek juga. Ini juga jenis anggrek ya, tapi apa ya, ekor tupai kalau nggak salah. Ini ada pinca gantung. Ini banyak rumputnya, aku cabut dulu ya. Di bawahnya ini ada cecer bebek, ada juga pacar air tadi yang merah. Ini ada sirih gading, ini yang daunnya besar banget ya, nggak tahu padahal dulu tuh kecil banget segini. Lalu ketika udah merambat itu tuh, ini daunnya bisa membesar kalau udah merambat segini perbandingannya. Lihat ini segini perbandingan tadi telapak satu telapak tangannya. Ini ada apa ya, philodendron kalau nggak salah ya guys. Ini philodendron agak nggak terawat tapi lumayan subur, bagus banget daunnya. Kalau ditaruh di pot dulu pernah layu. Ini ada sereh. Lalu kita coba untuk masuk ya guys. Ini ada kunir buat bumbu masak. Ya, di sini ada 1000 bintang. Ada matahari tapi belum berbunga. Nanti di kebun 2 ada kok yang udah berbunga. Ini ada jambu air. Jambu-jambuan buat buah-buah. Ini ada zinnia. Sebelah sini kita punya daun jinten. Daun jinten ini aromanya khas banget jinten. Biasanya buat apa ya, sayur lalapan atau apa, tapi aku belum pernah ngolahnya sih. Sebelah sini kita punya vinca. Aku menanamnya masih kecil-kecil, ini belum berbunga di sepanjang jalan setapak ini. Vinca semua ya. Nanti aku update kalau udah berbunga. Ini yang merambat ini adalah air mata pengantin ya. Aku coba rambatin. Dan ini sebelahnya ada ketelanya ibu saya. Ini ada tebu hitam yang konon katanya kalau ditanam di depan rumah itu bisa mengusir hal-hal buruk katanya. Ini ada zinnia lagi di sebelah sini. Bawah ada krokot merah kriwil gitu, tapi nggak aku rawat juga ya, lumayan nggak keurus sih di kebun ini. Ini ada krokot biasa tapi nggak berbunga karena bunganya itu kalau ada sinar matahari, sedangkan ini sudah sore ya. Di sini ada peniti. Aku nggak terlalu suka sih sama peniti ini, tapi ya udah nggak apa-apa, buat punya-punyaan aja. Ini ada apa, mirabilis jelapa atau bunga pukul 4 ya. Ini ada bijinya, ini bunganya tapi nggak mekar karena mekarnya pagi. Ini ada gudangnya kokopit. Ini pohon kelapa yang udah 2-3 tahunan. Lumayan kokopitnya buat media tanam aku. Di sini ada pacar air yang tumbuh liar ya. Oh ya, di sebelah sana itu ada zigonium. Tuh, zigonium. Lalu di sini kita ada melati ya. Itu sereh yang tadi. Ini di sepanjang jalan ini ada Adam Hawa atau Reodis color. Ini ada pacar air yang warnanya pink tumpuk. Ini cantik banget kan kalau pinknya banyak gini. Lalu di sini ada zinnia. Ini ada pohon ketela yang saya mix sama zinnia. Di sini ada juga kelengkeng, dan ini yang di polybag ini ada strawberry. Ini bunga-bunga saya yang itu Miana tadi yang ada di background awal ya. Itu ada lonceng senja. Ini ada kemuning tapi belum berbunga. Lalu ini ada sansevieria atau lidah mertua yang saya mix sama torenia. Torenia ini warnanya ungu, yang sebelah sini torenianya warnanya pink. Ya, lalu kita akan beralih ke sana. Tapi sebelum kesini, aku akan memperkenalkan tanaman-tanaman gantung yang aku punya. Ini ada sirih gading. Itu ada apa,
enjoy potos termasuk Sri Gading, tapi variasi yang enjoy potos ini Sri Gading yang variasinya Marble Queen ya, warnanya putih kayak variegata gitu. Itu yang Sansevieria ya tadi. Sebelah sini kita ada Spider Plant, lumayan rimbun, dan ini ada jenis sukulen ya. Sukulennya cantik-cantik. Lalu kita akan ke sana, ke meja sebelah sana. Di situ di bawah meja ada Episcia hijau. Ini Episcia hijau, cantik banget. Itu ada anggrek tanah dan juga kaktus. Yang atasnya ada kaktus candi. Lalu di sini kita punya Zebrinia gantung, tapi aku nggak gantung karena nggak punya gantungan. Ini ada Vinca lagi. Vinca sebelah sini yang ungu ini aster. Ini ada tanaman herbal apa ya? Namanya rosemary ya. Ini di sini ada Sri Gading yang warnanya itu tadi lemon, ini yang marble queen, ini yang green atau hijau. Di sini ada enjoy potos. Ya kita cepat aja. Di sini ada gerarium belum berbunga. Ini ada kaktus atau sukulen maksud saya. Sukulen di sini ada 3 jenis ya. Ini yang udah mulai saya potek-potek dan ini udah mulai mengeluarkan cabang. Ini ada vinca ya. Sebelahnya vinca ada itu mawar kecil, mini mawar ya, mini rose. Ini ada spider pen lagi. Yang tadi ini ada jenis kaktus, yang tadi sukulen ini tak kaktus ya. Ini ada beberapa jenis kaktus yang aku punya. Ini ada ikar tupai, Mickey Mouse, sangkar dan lainnya. Sebelah sini yang terakhir kita punya ini panjawarna atau hidragena, tapi belum berbunga ya. Di sini ada zigonium juga, tapi aku kasih di pot biar cantik. Yang sebelah sini ada bunga pentas yang warnanya ungu ya, cantik banget. Ini warnanya ungu. Dan kalau udah kering tuh bakal kayak gini. Di sini ada bijinya ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut satu per satu. Jadi itu di sini ada biji-bijian yang aku semai, dan itu ada tempat tadi yang ada Miana sebagai background awal ya. Di belakang itu ada kebun kedua yang akan kita bahas besok juga karena durasi ya. Jadi ini video awal kita akan perkenalan tur-tur atau keliling kebun yang kita punya. Untuk selanjutnya mungkin kita akan membahas lebih detail satu persatu tentang cara perawatan, tips penyemaian, dan lain-lainnya yang lebih detail ya. Sekian tur hari ini, sampai jumpa besok.